Dan ini kita ada di mana, guys? Waduh. Set, set, set. Widih, ini kan ruangannya Tuan Crab, guys. Gila, mirip banget. Oke, nah ini kita yang sampai rumah nih. Petualangannya berlanjut sampai rumah, teman-teman. Ya, halo semuanya, ketemu barengan aku Alpin. Dan di video kali ini, kalian bisa lihat sendiri, guys. Kita terjebak di Krusty Krab, guys. Padahal aku pengen beli Krabby Patty doang loh. Tapi malah kejebak, ya kan? Di sini udah ada plankton nih. Waduh. Ini lebih mirip kayak kacang ijo, guys. Oke, teman-teman, kita di sini harus melewati rintangan-rintangan demi untuk kabur dari Krusty Krab ini, guys. Oke, kita udah teleport dan ini kita ada di mana, guys? Waduh. Ini kenapa SpongeBob-nya warna merah, kocak? Oke, di sini kita harus melewati peti-peti yang dibalik ini, guys. Set, set, set. Yoi, kita udah jago ya kan? Dan di sini ada kentang goreng nih. Kira-kira kentang goreng yang mana betul ya? Coba kalau yang kiri bener enggak? Bodoh amat, salah guys. Kita harus milih nih guys, antara tiga itu mana yang lebih adem. Karena tidak panas ya kan. Oke, tengah berhasil. Loh, meninggoy. Agak delay ya. Ini kayaknya dari gamenya guys. Soalnya kayak delay gitu guys. Coba kita lewat kanan. Kalau sampai mati juga, kebangetan nih. Oh bener guys, ternyata guys. Bodoh amat. Terus yang bener yang mana guys? Tuh lihat ya, ini nge-lag banget tuh. Aku dari tadi nih loading, belum kelar-kelar woi. Oke, kiri sih feeling aku guys. Atau tadi kita kena ini ya. Atau nggak boleh lama-lama mungkin ya guys. Coba kita langsung jalan aja, kita langsung checkpoint. Oke, checkpoint guys. Ada bunyinya di aku nih. Checkpoint nggak? Please, please checkpoint. Yoi, checkpoint guys. Nah, di sini kita harus melewati gelembung-gelembung udara nih. Mana nih woi, muncul woi. Ayo dong. Tuh kan gamenya nge-lag guys, jadi lama. Oke. Kita harus naikin gelembung-gelembung ini. Oke, itu kecil banget gelembungnya. Sip, berhasil guys. Kita bakal lanjut lagi. Kita bakal terus berusaha ya guys. Ya, kita bakal lanjut lagi. Kita bakal fokus guys. Kita melewati peti-peti yang ada di atas. Di atas, di bawah ya, di lantai. Kenapa petinya ada di sini gitu loh. Kenapa nggak buat kita aja. Widih, ini kan ruangannya Tuan Crab guys. Gila, mirip banget. Nah, ini tempat nyimpen duit sama ini guys, apa resep Krabby Patty guys. Ini ada tanda panah guys. Coba kita ke pintu bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau ke sini nggak bisa juga. Ini ada tanda panah guys. Aku nggak tahu nih apa yang maksudnya nih. Wah, ini sih teka-teki nih guys. Aku sampai sekarang belum bisa loh. Ini udah berapa menit tapi belum berhasil juga guys. Nggak tahu lewat mana ini ya. Oh, I see nih guys tuh. Kita di sini bisa ngeklik-ngeklik nih. Ini kita klik dulu. Disuruhnya kuning ya atau ini ya? Biru, abis itu kuning. Loh, kok salah? Biru, kuning, merah, sama biru guys. Yoi, berhasil teman-teman. Ini tempat duitnya, bener-bener tempat duitnya. Ini guys, siapa? Tuan Crab guys. Waduh, jatuh kita. Oke, kita berhasil ngebobol brankasnya Tuan Crab guys. Bener-bener duit dia semua ini. Oke, kita bakal loncat-loncat gaming. Ternyata ada teka-teki kayak gitunya ya. Jadi buat yang orang mungkin gak tahu kayak tadi, bisa langsung keluar gitu guys. Nah, kita udah nyampe di luar nih. Udah selesai kah? Masa? Weh. Tiba-tiba speed up guys. Oke, kita harus melewati rintangan-rintangan ini. Ini cepet banget nih kalau bener-bener selesai guys. Waduh, kena mobil polisi. Kok cepet banget ya? Soalnya tuh dulu aku sempet mainin juga. Tapi yang jauh guys, bukan yang kayak gini. Masa ini udah di luar? Dan ini ngebug woy. Woi, kita lanjut lagi teman-teman. Kita harus melewati mobil-mobil ini guys. Ini kenapa jalan jadinya kita ya? Kok nggak kenceng lagi woi? Wah, gamenya ngebug nih guys. Antara ngebug atau emang internet akunya aja yang lelet ya. Jadi lola ya teman-teman. Oke, kita berhasil melewati-melewatinya. Apa melewati-melewatinya guys? Oke, terus. Set, ini rintangannya susah amat ya. Oke, nah ini kita yang sampai rumah nih. Oke, apakah itu sudah selesai? Masih cepet banget sih guys. Coba masuk, bener gak? Oke bener, oh ternyata belum selesai guys. Petualangannya berlanjut sampai rumah teman-teman. Wow. Ini plankton sampai ke rumah-rumah kita loh. Di sini juga rumah aku jadi kayak kebanjiran guys. Padahal kan ini di dalam laut ya. Ya wajar gitu loh, kalau ada air kenapa bisa kebanjiran gitu loh. Oke, kita masuk ke sini, ke dapur. Nah ini kita kemana nih teman-teman? Kita coba lihat dulu ya. Ini sebenarnya gamenya seru guys. Oh ini nih ada tombol guys.
Sip, kita pencet. Apakah akan ada efek sesuatu? Oh, itu guys, pintunya kebuka guys. Oke, okay, ya ampun, harus buru-buru guys. Oke, okay, kita klik dari sini aja. Let's go. Let's go. Oke, okay, berhasil teman-teman. Ternyata kita harus buka pintunya dulu guys. Oh, ini menuju ruangan kamarnya SpongeBob guys. Oke, okay, kita harus kemana lagi nih Plankton? Apa nih? Tulisannya warna putih guys, jadi nggak kelihatan. Apa nih kata dia? Shh, don't wake up Gary, I think the formula is a Gary cell. Go check it out. Emang ada di Gary? Waduh, kita masuk ke cangkangnya Gary guys. Ini gamenya bener-bener random loh. Kenapa bisa masuk ke dalam cangkang coba? Oke, okay, ternyata Gary juga makan Krabby Patty. Dan ini kenapa Gary makan mangkoknya juga woy. Sama kaleng tuh. Buset, sampai kardus kayak gini dia makan loh. Ini kan secara nggak langsung kita di badannya Gary guys. Berarti Gary kan makannya gituan loh. Random banget. Oke, kita bakal lewatin laser-laser yang sebenarnya tidak logis ya. Kenapa ada laser di dalam badannya ini loh, apa keong. Oke, kita bakal lanjut naik guys. Eh, siput ya. Sama aja lah siput sama keong lah. Kita bakal naik ke tulangnya. Dan kita udah nyampe di bagian belakangnya ya. Kalian paham lah ya ini apa nih? Bentuknya familiar, kena lagi. Astaga, jijikin banget loh. Familiar guys itu guys, pasti kalian paham lah ya. Belakangnya T, tengahnya A, belakangnya I guys. Bodoh amat, kena mulu woy. Oke, kita harus fokus guys. Biar tidak kena, biar tidak kena. Oke, kita bakal lewati lagi guys. Set, set. Oke, berhasil teman-teman. Akhirnya kita keluar dan ini tamat kah? Terus apa nih? Oh iya nih, bener guys. Ternyata resep Krabby Patty-nya ada di badannya Gary guys. Tuh lihat. Dan kita berhasil teman-teman. Yoi, di sini ada warna-warna gini nih. Aku mau masuk tapi takut guys karena biasanya ganti ke ini guys. Mode lain ya teman-teman ya. Coba kalau pintu-pintu ada nggak nih? Bisa masuk nggak kita? Oh nggak bisa teman-teman. Biasanya tuh malah ke game mode lain guys kalau gitu guys. Ini ada efeknya nggak? Biasanya ada efek loh guys kalau gini. Oke, ternyata nggak ada teman-teman ya. Oh ini nih, tuh kan jadi ada tuh, lihat tuh yang di bawah guys tuh. Tapi karena aku nge-lag atau emang server gamenya yang nge-lag jadinya nggak muncul nih guys. Seharusnya ada senjata segala macam guys. Dan ya udahlah teman-teman ya, karena kita udah berhasil tamatin, ini kayaknya jadi obi yang paling gampang guys yang pernah aku mainin ya teman-teman ya. Dan paling cepet juga, karena emang ini aku nge-record 12 menit guys. Biasanya aku kalau record Roblox atau yang obi-obi gini biasanya sampai 20 menitan guys atau 30 menit bahkan. Tapi ini cukup cepet ya guys ya. Ya udahlah, dadah.